Hai teman-teman semua, selamat datang di Sala Reviews. Nah, hari ini Sala seneng banget karena akhirnya Sala bisa nyobain McDonald's Taste of Japan. Nah, ini Sala karena suka banget sama matcha, pastinya Sala pesen ice cream McFlurry yang matcha with matcha cookies. Terus juga di sini Sala ada pesen ini McFlurry, terus ada McSpicy, yakiniku burger yang ala carte, sama ada ini spicy nori McShaker fries yang medium. Ternyata dia terpisah ya, kirain udah di shake gitu loh. Nah, jadi langsung aja kita review satu persatu enak apa enggak sih Taste of Japan ini. Langsung aja yang pertama kita cobain matcha McFlurry with matcha cookies. Teman-teman bisa lihat ini udah agak mencair sih karena salah pesennya online. Dan matcha cookiesnya tuh lucu banget. Dia kayak bintang gitu loh. Tuh, bagus banget kan? Langsung aja kita aduk-aduk dulu. Ini McFlurry tuh kayaknya es krim terenak sih. Apalagi kalau matcha ya kan. Nih, diaduk. Emang udah agak cair banget. Jadi langsung aja kita coba. Seger banget sih siang-siang makan es krim McFlurry. Cookiesnya mana ya? Bentar ya, kita makan lagi. Cookiesnya menghilang. Cookiesnya hilang. Kayak ketutup ini di es krimnya. Hilang. Terus cookiesnya enak sih. Dia kayak tebel. Terus crunchy gitu. Sayang banget gak kelihatan lagi cookiesnya kebalut sama es krim. Sebelum lebih jauh, kita shake dulu apa spicy nori french friesnya. Karena kalau dingin takutnya udah nggak nyampur ya sama bumbunya. Jadi salah siap pakai ini aja deh. Oke. Dan kita buka. Ada shake-shake spicy nori. Dan ini halal ya. Semua halal. Kita langsung aja buka. Wangi banget ini spicy norinya. Bentar ya. Tuh, kelihatan gak? Kita langsung tuang ke sini. Ini walaupun kantongnya gede banget sih. Kita tuang ya. Dan dalamnya tuh begini, baunya pedes masuk ke hidung. Ntar deh, disiap dulu, ntar saya kasih tunjuk.
Mantep ini. Mantep nih teman-teman. Ini belum kambil semua sih. Nah, jadi dia tuh kayak gini jadinya. Kayak enak banget ya. Biasanya siapa nih yang makan french friesnya McD pakai es krim McFlurry? Angkat tangan. Nah, jadi kayak gini. Ini kayaknya enak banget sih. Langsung kita cobain dulu french friesnya. Udah agak dingin sih. Jadi ya, kayak ada manis-manisnya gitu. Tapi pedes sama wangi rumput laut. Enak sih. Coba kita dip pakai es krim matcha. Enak. Habis. Kita buka McSpicy Yakiniku burgernya. Dia ada 3, ada beef, McSpicy sama yang fish. Ini saya pesen yang McSpicy. Jadi kayak gini dalamnya. Dia ada nori, ada kembang kol, terus wortel sama McSpicy. Ini bagus banget sih bentuknya. Tuh. Langsung aja kita coba. Dia asin pedes dari McSpicy-nya, terus sausnya tuh agak manis-manis gitu. Rotinya juga lembut, enak.
Oke guys, jadi kesimpulannya McDonald's yang Taste of Japan ini enak-enak semua, kalian harus banget coba. Misalnya coba yang tadi McSpicy Yakiniku, burgernya enak. Terus yang French fries yang spicy norinya juga enak. Apalagi es krimnya McFlurry yang matcha itu kalian wajib banget coba, yang matcha cookies. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.